Oke, aku lepas cadarnya. Oke, langsung kita buka ya. Jadi kayak gini. Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel YouTube Enamel K. Oke, so guys, di kesempatan video kali ini saya bakal ngasih tips ke kalian bagaimana sih cara pakai masker yang baik dan benar ya. Nah, jadi guys, di sini saya menggunakan masker Family Max Disposable Medical Face Mask. Nah, oke, penasaran kan? Stay tune ya. Oke, so guys, di sini saya sudah menyiapkan satu box masker ya, yaitu Family Max Disposable Medical Face Mask. Ini dia. Tengling. Nah, jadi ini dia. Family Max Disposable Medical Face Mask. Oke. Nah, jadi ini tuh baru ya, guys. Jadi ini tuh baru beli. Ini dia, cuman ini sudah saya buka ya. Nah, jadi kayak gini. Di sini banyak banget keterangannya ya. Ini. Family Max Disposable Medical Face Mask. Jadi kayak 99%. Oke, langsung ya. Oke, langsung kita buka ya. Jadi kayak gini. Isinya banyak banget loh, guys. Isinya 50. Jadi ini tuh baru beli, guys. Belum pernah saya pakai. Jadi ini pertama kalinya saya buka ya. Ini dia. Oke, kita buka ya. Saya ambil satu ya, oke, so guys, langsung aja yuk kita pakai. Pertama-tama ini talinya kita ikat kayak gini ya. Nah, jadi guys, untuk bagian biru ini nanti taruh di luar kayak gini. Dan ini yang putih nanti bagian dalam. Nah, kemudian guys. Nah, jadi di depannya itu kan ada kawat ya. Kita lipat ini dulu kayak gini. Ini nanti buat hidung ya, guys. Terus yang bagian sini kita pakai gini. Satunya. Oke, langsung pakai yuk. Nah, jadi kayak gini, guys. Oke, langsung pakai ya. Kayak gini. Kita bisa pakai kayak gini. Satunya. Jadi ini maskernya mau saya taruh di dalam hijab ya, guys.
jadi langsung nyangkulin ke telinga. Oke, aku lepas cadarnya. Nah, jadi guys, untuk bagian sini, ini benar-benar protektif banget ya, melindungi banget, kayak gini, oke. Ini kita bisa dipencet ke dalam, kayak gini. Oke, kita rapiin bagian hidung. Itu dia tips dari saya, semoga bermanfaat ya. Oke, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Oh iya, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, so guys, thank you very much for watching my video, see you later for next my video, bye bye.